Angkat deh Pak Ahmad. Ininya dah, korangnya dah Pak. Umbul yang cukup besar guys, yang katanya ikan bandeng itu tarikannya kuat guys, kayak ikan lele. Ya. Ini pengalaman yang kedua sebenarnya guys, saya mancing ikan bandeng. Baru kali ini itu saya membagikan pengalaman. Baik nyamuk guys di sini, nyamuknya luar biasa banyak. Tapi ya nggak apa-apa, biar dia makan darah kita, dia juga akan makhluk hidup guys. Oke. Sambil menunggu matang Oke. Sambil menunggu umpan yang akan nah seperti ini sudah jadi ya. Lalu besok mungkin kalau ada telur guys, telur tetangga lagi ngeremin ayamnya, bisa saya ambil guys untuk campuran. Oke, hari ini seperti ini saja dulu, tidak ada banyak kata karena nanti membangun yang tetangga. Baiknya kita siap-siap untuk bobo. Nah besok kita akan mancing ikan bawal. Kalau nggak di Muara Angke, di Muara Kamal. Oke, sekian dulu. Nanti besok pagi kita sambung untuk perjalanan saya guys. Oke, salam strike. Bisa. Mantap. Itu belum mati, masih yang ya mak. Siap mak. Guru kan sedikit kasar aja sama murid, masuk penjara. Ya mak, berangkat mak. Berangkat juga. Ya. Udah lah, enggak enak tau sama itu. Di, sorry deh ya, maaf ya. Ya mudah-mudahan di Pak masuk. Amin. Eh, berangkat ya. Sorin deh, maaf deh, gue nggak bisa nemenin nih. Gak apa-apa kan? Iya, kalau nggak ada acara mancing sih. Ya, oke guys, saya siap-siap mau berangkat. Wah umpannya lupa ya. Lupa guys, emang dasar saking semangatnya jadi lupa guys. Ini guys, sama gue teman-teman masih lama guys. Maaf guys, gak nawarin. Itu aja kita mancing bisa bareng. Oke guys, ntar kepengen lagi. Dari hari Kamis. Dari hari Kamis. Oke guys, kita sudah mau menuju ke lokasi pemancingan di Muara Kamal. Ini perjalanannya luar biasa ini guys, cukup menegangkan karena banyak apa itu tanah-tanah yang belum kering sehingga sangat licin ini dan sangat berbahaya ini bagi anak-anak kecil yang belum bisa jalan guys. Iya, diharapkan buat anak-anak kecil yang belum bisa jalan ini ya jangan datang ke sini ya. Inilah lokasi pemancingan di Muara Kamal.
cukup jauh guys, dari perjalanan dari mobil ke arah kemari ini kurang lebih ini sekitar 1 kilo 2 kilo lah kan. Ya, kita lihat tuh udah banyak teman-teman yang berdatangan, entah dari mana teman-temannya. Kami masih pukul jam 9. Sudah ramai. Oke guys. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Oke guys, sekarang kita masuki perkebunan ini, seperti perkebunan apa ya, tembakau nih. Iya, untuk masuk ke mari ini tidak mudah guys. Butuh keberanian dan ketepatan dalam melangkah guys. Ini loh, untuk teman-teman yang belum pernah kemari boleh dicoba teman, karena ini cukup menantang, terutama buat para profesional yang udah malang melintang di dunia. Buat untuk apa, ternyata nggak kepake nih guys untuk mancing. Oke guys, saya akan buka dulu pancingnya guys. Ini emang agak susah guys, saya belum punya tripod, jadi kapan-kapan saya beli tripod. Oke guys, oke guys, mantap banget guys. Karena mantap pak, bener pak tarikannya bro. Pepes tuh. Itu pak. Tuh itu apa? Ada isi. Song. Iya iya pak. Nah. Ini baru pak strike pak. Kalau nggak nyangkut itu nggak strike pak. Angkat deh Pak Ahmad. Intinya ada korang ya pak. Wih.
ngapain kalau mau disuruh abang kemarin. Oke guys, alhamdulillah udah menuju ke arah pulang. Ya, dengan tangkapan hasil berhasil sampai 3 kilo lebih guys. Seru guys hari ini. Joran pepatah guys. Penuh sekali guys motor-motor guys yang guys pada mau parkir kayak penuh sekali hari ini guys, mungkin karena hari libur. Oke. Iya. Ya guys, aduh guys. Sempit jalan guys. Luar biasa guys. Oke guys, ini pendapatan hari ini guys. Ini ikan bandeng namanya guys. Dari Muara Kamal. Iya.